Halo sobat Ana Jobling dan juga Merkin. Hari ini terlihat Ana Jobling lagi mengunggah momen-momen yang sangat spesial sekali. Ya, Ana Jobling membagikan momen-momen saat membawa tas yang sangat luar biasa. Wah, apakah Ana Jobling bakal bersiap-siap ke luar negeri? Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya sobat semua tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari Ana Jobling dan juga Merkin. Momen yang sangat luar biasa dan juga sangat istimewa, itulah yang dirasakan oleh Ana Jobling saat ini. Dalam postingan terbaru, Ana Jobling membagikan foto-foto bersama tas yang sangat luar biasa. Ya, Ana Jobling sangat istimewa sekali. Dan apakah benar Ana Jobling bakal terbang ke Indonesia untuk syuting sinetron terbaru di sana? Kita tunggu saja ya, sahabat semua. Serangan kabar terbaru dari Merkin. Ya, saat ini Merkin juga lagi disibukkan oleh kegiatan yang sangat luar biasa. Merkin lagi sibuk dengan kegiatan olahraga, nge-gym, dan pastinya sangat istimewa sekali. Sosok Merkin yang sangat luar biasa dan akhir-akhir ini memang sangat sering berolahraga membentuk tubuh. Wah, apakah Merkin ada proyek baru? Ya, kita doakan saja sahabat semua. Ya, kita doakan supaya Merkin dan Ana Jobling punya proyek bareng lagi yang pastinya mengobati rasa kerinduan para fans semua. Oke, sahabat semua, terima kasih.